بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وأما الرياء فيدل على خلو قلب المراء من عظمة الله وإجلاله لأنه يتصنع ويتزين للمخلوقين ولا يقنع بإلم الله رب العالمين ومن عمل الصالحات وأحب أن يعرفه الناس بذلك ليعذبوه ويصنعوا إليه المعروف فهو مراء جاهل راغب في الدنيا لأن الزاهد من لو أقبل الناس عليه بالتعذيم وبدل الأموال لكان يؤرد أن ذلك ويكرهه وهذا يطلب الدنيا بعمل الآخرة فمن أجهل منه وإذا لم يقدر على زهد في الدنيا فينبغي له أن يطلب الدنيا من المالك لها وهو الله فان قلوب الخلائق بيده يقبل بها على من اقبل عليه ويسخرها له فيما يشاء. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب كتبوا يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى melanjutkan pembahasan pada fasal yang ketiga menjelaskan tentang penyakit hati yang paling buruk yang harus dihilangkan, dikosongkan darinya setelah kita membahas yang pertama adalah al-kibru kesombongan Kali ini yang kedua yaitu arya. Arya itu al-amal li-ajlinas, melakukan perbuatan karena orang. Melakukan perbuatan karena orang itu bisa. untuk dimuliakan atau agar mendapatkan sesuatu dari orang yang diinginkannya. Lahriya ini termasuk syirkun khafi. kesyirikan yang samar. Karena bertujuan dalam ibadahnya bukan hanya kepada Allah, akan tetapi ada untuk selain Allah. Sehingga para ulama berkata, "Al-amal li ajlinas nas syirkun." Cool amal Riaun Melakukan perbuatan karena orang Itu syirik Meninggalkannya Adalah Ria Jadi Mengerjakan meninggalkan salah Yang benar Kerjakan Tujuannya kepada Allah. Itu yang benar. Nah, karena itu ria ini termasuk syirkun khafi. Sebagaimana kita ketahui kita diperintahkan untuk ibadah itu hanya untuk Allah. Hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah menciptakan kita. Hanya untuknya. Pemakhluk terjinah ini saya lihat ya, budun kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan itu kita pertegas lagi di setiap kita sholat, baik di dalam doa ul-iftita ataupun di surat al-fatihah. Inna salati wa nusuki wa mahiyya wa mamati lillahi rabbil alamin. Atau iya kan abdu, wa iya kan Nestain, begitu juga di dalam ayat-ayat yang lainnya, sudah jelas bahwa kita ini diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah, bukan yang lain. Ketika dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam kebaikan, ada selain Allah yang kita inginkan, maka itu adalah riak, dan itu termasuk kesyirikan. Sebagaimana syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah dosanya. Inna Allah la yaufiru an bihi wa yaufiru ma yasha. Semua dosa diampuni, tapi kalau syirik nggak diampuni oleh Allah. Nah, tidak diampuni hanya selain syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa halat, termasuk ria lah ria ini kenapa menjadi yang terburuk dari penyakit hati setelah kesombongan ya dulu ala dikarenakan kosongnya hati orang yang riak min wa dari pengagungan kepada Allah dan kemuliaan kepadanya di hati kita ini kurang atau tidak mengagungkan dan memuliakan Allah Kalau mengagungkan dan memuliakan Allah nggak akan mungkin kita Bertujuan kepada selain Allah Dari ketaatan dan kebaikan kita Dari situ kita akan mengetahui Allah yang maha agung Allah yang maha mulia Yang tidak pantas Disandingkan di dalam ibadah Bertujuan kepada selainnya Atau dengan selainnya nggak pantas Karena hatinya kurang mengagungkan dan memuliakan Allah muncullah di hatinya mau mengagungkan atau memuliakan salah satu daripada makhluknya Allah karena ingin meraih sesuatu darinya karena ingin mendapatkan sesuatu dari darinya paham ya jadi riak itu menunjukkan hati orang yang riak kurang atau tidak mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala sehingga wa lil -makhlukin. Dia berbuat berhias untuk makhluk. Kalau dia sadar makhluk manusia misalnya dia sholat bertujuan mendapatkan sesuatu dari orang tertentu. Lo ini lupa dia bahwa orang tertentu itu dapat memberikan atau tidak tergantung siapa? Tergantung Allah. Karena orang tersebut tidak memiliki kekuasaan penuh. Sekalipun secara zahir dia yang memegang ia yang mengatur Anak punya uang Ratusan ribu atau ratusan juta Uang-uang anak misalnya Lah orang Yang mendekat Yang menginginkan sesuatu Itu kan Ingin anak kasih dia ingin anak memberi kepadanya. Nah, tapi secara, secara walaupun secara dohir uang itu anak yang ngatur pengeluarannya pemasukannya kepada siapa kemana anak yang ngurus secara dohir. Tapi hakikatnya siapa yang ngatur? Allah. Kita memberikan kepada siapa, kemana, Orang mendapatkan dari kita atau tidak itu semua diatur oleh Allah. Oh ini dapat dari fulan rezekinya ini ini dapat dari fulan rezekinya ini oh ini nggak dapat walaupun dia datang atau minta atau deket dan lain sebagainya kan gitu yang ngatur Allah. Nah kalau dia lupa kurang mengagungkan atau tidak mengagungkan atau tidak memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dia menginginkan sesuatu dari orang dia lupa kalau orang tersebut itu tidak memiliki kendali penuh masih tergantung kepada Allah Faham ya? nah, sehingga dia apa? berbuat berhias kepada makhluk Allah itu ini karena lupa dia nah, karena lupa karena tidak sadar walayakna bi rabbil alamin dia tidak cukup tidak puas dengan pengetahuan atau ya mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala Tuhan alam semesta. Wa man amila salihati wa ahabba an ya'rifahu nasu bidzalika dan barang siapa yang beramal soleh wa ahabba dan dia ingin an ya'rifahu nas orang-orang mengetahuinya melakukan kebaikan tidak ada yang lihat tidak ada yang tahu tapi dia ingin ada yang ngeliat ada yang tahu nah, riak itu terkadang nggak harus ada orang kalau ada orang baru bisa riak kalau nggak ada orang nggak bisa riak enggak terkadang nggak ada orang pun kita bisa dianggap riak ini contohnya ibadah di waktu malam masing-masing di rumahnya bukan hanya sekedar di rumah di kamar dan mereka bukan melek bukan hidup bukan bangun tapi tidur ketika kita bangun sholat ketika kita bangun doa kita kita bangun tapi kita tuh kepingin ada orang yang tahu nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. tapi kita kepingin ada yang tahu, ada yang lihat. atau ketika saudara susir malam, barang dia keliling dari rumah ke rumah, sengaja dia malam. kalau ucapannya supaya nggak ada yang lihat, supaya nggak ada yang tahu misalnya ucapannya. Tapi hatinya kepingin kepergok, ada orang yang ngeliat atau tahu itu. riak ketika punya keinginan, apa yang dia lakukan di balik manusia, di balik orang, maka itu adalah ria. Apalagi kalau dia memiliki keinginan, orang mengetahui untuk mengagungkannya, orang mengetahui untuk memuliakannya orang mengetahui untuk apa? Yastani'u ilahil ma'rufa berbuat kebaikan kepadanya. Agar orang memuliakan saya, agar orang mengagungkan saya, agar orang mengistimewakan saya, atau agar orang berperilaku bersikap baik kepada saya. Atau supaya orang memberi sesuatu dari yang dimiliki kepadaku. Apalagi seperti itu, ingin dilihat, ingin diketahui aja sudah ria. Apalagi punya tujuan ingin dimuliakan, ingin dimustimewakan, ingin mendapatkan sesuatu dan yang lain sebagainya. La <tuh> itu muroin jahil rohib fit dunia. Itu berarti orang yang ria, orang bodoh, yang cinta kepada dunia. Nah, di, pertama, dia dikatakan murain. Orang Ria pasti. Kenapa ada tujuan selain Allah dalam ibadahnya? Jahil bodoh, dia kenapa? Karena mencari nilai, mencari sesuatu daripada makhluk yang sama dengan dia. Nah, dia kan mencari sesuatu daripada makhluk yang mana makhluk itu sama dengan dia. Kok sama? Iya, sama-sama memiliki sifat lemah dan sifat membutuhkan dari yang lain yang lebih kuat. Lah ketika kita ria, bodoh kita Jahil, bodoh. Apalagi riaknya itu kepada manusia yang sama dengan dia. Yang sama-sama tidak bisa Memberikan kemanfaatan atau menjauhkan daripada malapetaka. Saya, nah, kalau orang-orang yang faham, orang-orang yang ngerti, mereka nggak peduli. Solat-solat sedekah-sedekah, nggak peduli. Dia mau dilihat orang, mau ada yang tahu, mau orang memuliakan, mau orang mengistimewakan. Mau orang memberikan sesuatu yang dimiliki kepadanya, nggak peduli dia, karena dia tahu itu semuanya tidak bermanfaat, itu semuanya tidak menjadi ukuran, nah, tidak menjadi ukuran mulianya kita atau tidak bukan menjadi ukuran, karena itu mereka nggak peduli, tapi kalau orang peduli itu orang bodoh. Berarti. Nah, orang yang bodoh, karena e, ibarat orang itu men, mau apa e, mencari selamat ketika tenggelam dari orang yang nggak bisa berenang, minta pertolongan, minta pertolongan dari tenggelam kepada orang yang nggak bisa berenang, kira-kira ini bodoh nggak orang yang minta tolong, bodoh dia minta pertolongan kepada orang yang nggak bisa berenang, ya nggak mungkin nolong... Yang nggak bisa berenang nggak mungkin. Nolong. Sama kalau kita ini riak kepada makhluk, kita ini meminta, sama dengan meminta pertolongan kepada orang yang nggak bisa berenang ketika kita tenggelam. Bodoh. Kemudian dia dikatakan cinta dunia ini. Lah kita tahu cinta dunia itu sama sekali tidak terpuji. Yang ada tercelah. Lianna zahida man lau nas alai wa amwal lakana yuridu an wa yakrahuhu orang yang zuhud kalau orang datang kepadanya mengagungkan memuliakan jadi orang ngerespon dia orang berbuat baik kepadanya bahkan memberikan hartanya seluruh keseluruhan atau sebalik sebagainya lah kalau orang zuhud dia akan berpaling daripada itu dan dia nggak seneng jadi ketika orang respon kepada dia tertarik dengannya orang zuhud ya kalau ada orang yang respon dia yang tertarik kepada dia bahkan memberikan sesuatu yang dimilikinya orang tersebut akan lari akan berpaling berpaling dan nggak seneng Gak seneng Kalau kita kan seneng ya Tambah banyak orang yang datang kepada kita Kita tambah seneng nah, Orang mulai tertarik sama anak ini. Orang mulai seneng kalau kita Tapi kalau orang zuhud enggak Kenapa dia nggak mau Ribut dengan orang Makanya Aulia itu paling seneng ketika mereka ke magomnya mereka tidak diketahui orang paling seneng mereka, kenapa enak, nggak ada yang mengganggu. Kalau ibadah nggak ada yang mutus, misalnya baca Quran, misalnya ya ini dan itu nggak ada yang mutus. Karena apa? orang tidak menganggap dia memiliki kemuliaan, keistimewaan, seneng mereka. Yang punya, yang apa magomnya kedudukannya diketahui orang, nggak seneng. Dia mau beribadah Orang datang Yang ini, yang itu Yang mau ini, yang mau itu Macam-macam Mau dari urusan dunia maupun urusan Akhirat Mereka bisa tenang Itu di waktu malam Malam baru tenang mereka Baru senang mereka Sumpah kapan Ketika mulai ayam Suara ayam berkokok menandakan sudah akan terbitnya fajar sumpah mereka seperti Robiatul Adawiyah makomnya diketahui banyak orang kemuliaannya keistimewanya ya kalau sudah pagi wah banyak orang datang minta ini minta itu mau ini mau itu sumpah makanya kalau katanya beliau sejak 40 tahun tidak ada yang membuat aku sumpah kecuali apa ayam berkokok yang menandakan akan berpisah dengan kehidupan malam munajatnya, ibadahnya kepada Allah kembali lagi ketemu dengan manusia-manusia yang datang kepadanya meminta dan menginginkan sesuatu darinya. Orang zuhud nggak seneng. Tambah banyak yang datang mereka nggak seneng. Kalau mereka mendapatkan sesuatu dari mereka nggak seneng. Jadi berpaling. Apa? Nolak. Dijauhi, dihindari. Kalaupun mereka terpaksa nerima, Nggak akan mungkin masuk ke dalam kantongnya, atau dalam kehidupannya pasti keluar lagi untuk yang lain. Terkadang nggak sempat masuk kantongnya. Nah, mereka, terkadang nggak sempat masuk kantongnya. Kenapa? Sudah dipasrahkan orang-orang itu yang membagi. Nggak sempat masuk kantongnya. Karena memang nggak mau. Orang zuhud. Nah, kalau nggak zuhud, masuk kantong. Nggak keluar, dibuka, dihitung, melasuk kantong lagi. Untuk apa? Ya, untuk isi perutnya atau untuk kehidupan dia. Tapi kalau orang zuhud nggak, kalaupun masuk kantong itu terpaksa, dan mungkin nggak sempat dibuka, dibagikan ke yang lain, atau dibuka, kemudian dibagi apa yang dia dapat untuk dibagi ke yang orang-orang. orang zuhud. Wah, saya terbut dunia, bi amanil akhirah, pemanajal minhu. Orang yang ria itu berarti mencari dunia dengan amal akhirat. Salat itu amal akhirat. Quran amal akhirat. Sedekah amal akhirat. Mengajar amal akhirat. Berdakwah amal akhirat. Tapi kalau itu semuanya ditujukan untuk mendapatkan dunia, untuk meraih dunia, ini orang ria ini. Sholat untuk apa? Ya biar orang-orang itu menganggap anak wali. Biar orang-orang itu menganggap anak orang yang ahli ibadah. Kamu dakwah, ya supaya punya banyak pengikut. supaya orang-orang ini tidak melakukan kecuali dengan perintah ana jadi tujuannya bukan mengingatkan mereka menyadarkan mereka memahamkan mereka enggak tujuannya pribadinya nah, kalau dia kepingin gini mudah kalau mau gini mudah mau gini gampang ini mencari dunia dengan amal akhirat Pertanyaannya, faman ajal minu ada orang yang lebih bodoh dari dia? Gak ada. Karena apa? Ini orang yang celaka, yang bakal mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Dalam ayat Quran Allah sudah jelas, ulaika lazina ishtarau ad-dhalala tabil huda wal azaba bil maghfirah, fama asbarhum 'alan nar. يعني إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لهم أولئك لهم أولئك لهم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم عن النار أولئك يلعنهم الله <سؤال> ويلعنهم اللعنون <سؤال> إن الذين <سؤال> يكتمون ما أنزل <سؤال> الله <سؤال> من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك يلعنهم أولئك أولئك الذين

Ya itu intinya Dia telah menjual Sesuatu yang sangat mahal ya, Menjual sesuatu yang sangat mahal Dengan harga yang sangat murah Bahkan tidak bernilai Jadi dia berikan sesuatu yang sangat mahal darinya Untuk sesuatu yang tidak memiliki nilai Bukan punya nilai kecil, bukan ya? Nggak punya nilai. Lihat berarti apa? Orang yang bodoh, sholat dia mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan surganya Allah. Kemudian karena dia bertujuan kepada selain Allah untuk sholatnya, berarti dia apa? sama dengan memberikan yang termahal untuk dibayar dengan sesuatu yang tidak berharga. Ada kira-kira orang yang lebih bodoh. Orang punya mobil mewah baru diganti dengan sepeda ontel yang dijual. Insya Allah 100 ribu gak payu Mau orangnya yang punya mobil itu Ada yang lebih bodoh dari orang ini Ini mobil dia baru Harganya mungkin miliatan Atau ratusan juta Sepeda ontel yang dengan harga 100.000 ribu gak, gak, laku Ada yang lebih bodoh ada. Sama dengan orang ria Ketika dia melakukan amal akhirat untuk mendapatkan dunia berarti dia sangat bodoh. Tidak ada yang lebih bodoh dari dia. Wa idalam yak fit dunia. Ya benar tadi ayatnya. Hah? Ayatnya benar. Hah? Al Baqarah juga. Tak dalam yakdir ala zuhud di dunia kalau tidak mampu zuhud di dunia fayambalahu an dunia minal malikilah semestinya ia tidak mencari dunia kecuali dari sang pemilik yaitu Allah jadi kalau kita belum menjadi orang yang zuhud minimal itu jangan mencari dunia dari selain pemiliknya nah kita sholat mencari dunia kepada makhluk keliru, minimal kalau kamu tidak mampu zuhud itu jangan mencari dunia, jangan meminta dunia kepada selain pemiliknya, mintalah kepada pemilik siapa? Allah kok minta kepada ke selain pemilik, tapi mintalah kepada pemiliknya lah kamu sholat itu kalau kamu nggak zuhud, ya jangan minta kepada pemilik, eh, kepada selain pemiliknya, percuma mintalah kepada pemiliknya, yaitu Allah. Kenapa? Fa inna Karena hati para makhluk itu ada di dalam kekuasaan Allah. Yukbil biha alaman akbala alaih. Allah akan memberikan dunia kepada orang yang Allah inginkan. Jadi siapa yang menuju kepada Allah, Allah akan menyambutnya dan Allah akan memberikan kepada yang diinginkan. yukbil biha alaman Allah akan apa? Menyambut orang yang datang kepadanya. Kemudian yusakhiru Allah akan memberikan dunia untuknya itu orang yang disambut sama Allah yang datang kepada Allah memberikannya dalam apa, -apa yang dikehendaki yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasarnya gini loh. Ria ini kita menginginkan sesuatu daripada makhluk. Makhluk tidak bisa memberikan sesuatu kecuali dengan ketentuan Allah. Lah kalau kita bertujuan untuknya atau kepadanya, itu berarti adalah bodoh kita Kenapa? Yang memberi, yang menentukan adalah Allah dan dia tidak memiliki kuasa apapun Sebaliknya Kalau kita nggak ria Kita menginginkan langsung dari Allah Menginginkan langsung kepada Allah Maka Allah akan menyambut dan akan memberikan Kalau makhluk tadi itu belum tentu menyambut, apalagi memberikan. Kalau Allah pasti menyambutnya ketika kita bertujuan kepada Allah, ketika kita menghadap kepada Allah, kita akan disambut sama Allah, dan Allah siap, akan siap memberikan. Tapi kalau kepada makhluk, belum tentu menyambut kita, belum tentu memberikan. Kalau Allah pasti menyambut dan pasti memberikan, Faham ya? nah, lah, bisa riak karena kosongnya hati. dari pengagungan kepada Allah. Jadi kurang mengagungkan, kurang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Paham ya? Nemu. Nah, ayatnya innal ladzina inna yaktumuna ma minal kitabi wa yasaluna bihi tsamanan qalilan maulaika ma yakuluna fi butulihim illa an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la zakihim wa lahum 'adzabun 'alim ulaika alladzina asharabu dhalalata bila Uh, bil huda wal azab bil maghfirah wa ma asbarahum ala nar ya. ya. itu tadi orang yang menutupi apa yang telah ia ketahui baik itu dari Al-Qur'an hadisnya Nabi Ulaika alladziina uh, innal ladziina yaquluna innal ladziina uh, ulaika ulaika ma anzalallahu zamanan fi minan Yang melakukan itu yang menjual agama Allah untuk mendapatkan dunia, yang memakan makanan atau meminum minuman atau memakai pakaian dan selainnya dari hasil menjual agamanya Allah yang wajib ya sampaikan kepada yang lain kepada orang yang tidak mengerti itu itu adalah orang apa mayak kulu hakikatnya tidak mereka makan kecuali ayat neraka walaikum mayak kulu nafiyu walau kalimu yang mulia itu dan Allah tidak akan mengajak berbicara dia dan tidak akan dibersihkan disucikan sama Allah walaikum warahmatullahi bil huda wal bil Jadi dia membayar murkanya Allah, azabnya Allah dengan petunjuk, dengan ampunan. Yang dia kasih apa? Ilmu. Yang dia kasih kebaikan. Yang dia kasih ketaatan. Tapi dia ngambil dari orang-orang itu apa? Murkanya Allah. Dia menginginkan itu semuanya. Dia menginginkan jabatan, dia menginginkan harta. Lalu berarti apa? Dia memberikan yang terbaik, tapi dia mengambil yang terburuk. Nah lah ini orang ini apa? Sama asbal manar. Siapa yang bisa mampu sabar neraka? Nah. Ini orang-orang yang bodoh itu. Orang-orang yang bodoh sama dengan orang riak. Nah, Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari itu semuanya. Amin. Allahumma. Amin. Assalamualaikum